tengkorak yang tadi deh ya teman-teman ya. Kita bakal dimakan ke 1, 2, 3 siap-siap ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Roblox, game Sir Scary Mansion. Oke guys, kita bakalan langsung aja mulai ya guys ya. Ini kita ada di dalam mansion nih, rumah gede ya guys ya. Tuh, ini nih pemiliknya nih, pasti nih. Oh, dia tuh robot ya kayaknya ya teman-teman ya. Soalnya tuh kayak ada kabel-kabelnya gitu loh guys di bagian-bagian pipinya itu. Abis itu di dadanya tuh kayak hati ya, ada hatinya. Oke, kita bakalan langsung aja guys. Di sini tuh ada tuas ya teman-teman. Kita tarik ya. Wow, kita jatuh ke sini guys. Terus ini apa nih? Dia tidak suka tidurnya terganggu. Ya udah, aku pelan-pelan aja sih mas. Aku nggak bakalan ganggu kamu. Lagian diganggu juga nggak apa-apa ya guys ya. Ih, serem juga tuh, lihat kan guys. Nah, di pipinya tuh kayak ada kabel kan. Ih, kenapa dia seperti itu guys? Ya langsung aja kita pergi ke sini. Lari katanya. Oh, keganggunya pas kita udah ada di luar guys. Ih, ini apa ini? Kayak ada air-air gitu ya guys ya. Air-airnya hijau. Yuk. Yuk guys, kita bakalan ini ikutin aja jejak kaki ini. Ini pasti jejak kaki orang yang ikutan kabur juga ya guys ya. Karena yang dikurung itu nggak cuman kita teman-teman. Ini serem banget sih. Ayo kita bakalan ke atas sini. Abis itu naik lagi nih kayaknya ke box-box ini. Dan ya, kita masuk ke ventilasi. Tidak ada yang melarikan diri dariku. Aku ada. Mungkin tidak ada yang bisa ya guys ya melarikan diri dari dia. Kalau melarikan diri dari dia, aku nih salah satunya nih. Ih, serem banget di bawahnya itu tuh. Di sini juga ada gentong-gentong ya guys ya, yang nggak tahu isinya apa. Jangan-jangan isinya organ-organ tubuh manusia atau mayat-mayat, kan mengerikan banget ya guys ya. Oke, kita bakalan pergi ke sini. Wow, di sini kayak ada palu-palu gitu teman-teman. Wah, oke, mati. Oh, ada ini, ada orang ya guys ya. Oh, katanya ini Nafisa tidak beneran. Tidak, terima kasih. Iya, kita jawab dulu ya guys ya. Kita tidak boleh sombong. Nah, oke, kita bakalan langsung ke sini. Hop, pelan-pelan aja guys. Takutnya kena ya guys ya. Nah, yuk kita ke atas juga ya guys. Di sini banyak nih obi-obi ya kan, lempengan-lempengan di sebelah sini. Aduh, pelan-pelan. Hah, loncatin lagi. Nah, sekarang di sini ada tuas, guys. Tarik. Yuk, kita ke atas, oke? Manjat ini. Kita bakalan nembusnya kemana ya, guys ya? Aku penasaran. Wah, ini bayangan-bayangan aku yang ada di tembok itu bikin kaget juga ya, guys ya. Semoga aja tidak terjadi hal yang tidak pengen terjadi ya, guys ya, di dalam sini. Ini kayak bekas-bekas darah nggak sih, guys? Ini darah apa karat, guys? Tolong komen di bawah ya, teman-teman. Soalnya karatnya warnanya kayak darah. Tidak. Aku jatuh teman-teman. Wah, tergelincir dari atas sana ya guys ya. Untung saja kita baik-baik saja, tidak kenapa-napa ya guys ya. Alhamdulillah. Ayo kita ke sini guys. Tuh, di sini ada trap-trap ya guys ya. Ini jebakan beruang yang pastinya kalau kita kena jebakan beruang itu kita bakal langsung meninggal ya guys ya. Ayo guys, kita ke sebelah sini. Tadi aku belum kan, belum melewatin ini kan, aku udah mati. Ya takutnya balik lagi sih guys, tapi enggak. Nah, iya benar, di sini ada pipa-pipa gitu dan di bawahnya itu bisa menusuk-nusuk kita teman-teman. Itu apaan ya guys ya, kayak besi-besi runcing gitu enggak sih? Serem banget guys. Let's go, kita bakalan ke sana. Dan di sini itu kayak ada tombol-tombol yang harus kita tekan ya guys ya. Ada beberapa tombol guys di sebelah sini. Oke, nice. Ini juga nih. Aduh, pelan-pelan. Nah, yuk kita kesini ya guys. Wow, meninggal aku teman-teman. Harus hati-hati. Hati-hati. Tidak, terima kasih. Let's go, loncat. Nah, wow, banyak pohon-pohon yang matanya merah kayak gini ya guys ya. Pohon-pohon ini pada ngeliatin Nafisa dong guys. Kenapa pohon-pohon suka ya? Wow, apaan tuh? Lihat guys, kalian lihat gak tuh? Kapan yang biru-biru? Kayaknya tengkorak yang tadi deh ya teman-teman ya. Kita bakal dimakan ke 1, 2, 3 siap-siap ya guys ya. Ternyata ada yang ngejar kita dari belakang. Kok nggak bilang sih? Mana yang ngejar kita? Siapa yang ngejar kita guys? Tiba-tiba meninggal.
kayak ada yang nabrak, terus aku meninggal. Padahal aku lagi nyorot itu loh, bapak-bapak itu yang mukanya warna biru. Udah, kita tamatin dulu aja kali ya guys ya. Mungkin dia bakalan muncul guys. Yuk kita tamatin dulu, nanti kita bakalan lihat. So, mukanya ngejar ternyata guys. Tidak, ada mukanya dalam itu guys. Yang putih-putih itu muka ya guys ya. Mukanya sih itu juga, cuman putih. Apa jangan-jangan dia sudah meninggal dan menjadi hantu guys? Wow. Kayak luka-luka gitu ya guys. Ini, segitiga-segitiganya. Mantap. Nah, serem teman-teman. Kerasa banget ya seremnya ya. Wah, lebih serem kayak gini sih. Tuh, apalagi ininya tuh blok-bloknya tuh ada garis-garisnya gitu loh guys. Oke, kita bakalan kemana ini? Ke sebelah sini. Kita susun 3 blok ya berarti ya. Oke. Susun 3 blok guys. Ya cukup kali ya. 2 aja guys, gak perlu 3, bolak-balik banget kalau 3 mah. Oke, kalau gitu kita bakalan langsung aja ke sana. Di sana ada apa? Lihat aja yang terjadi teman-teman. Doakan supaya Nafisa baik-baik saja. Wow, ada flying fox. Oke, kita bakalan terbang. Wah, seru banget ya naik flying fox di dalam tubuh si Mr. Mansion yang besar ini. Kenapa kita diculik, guys? Gunakan bantalan pentalan di bawah ini untuk menyeberang. Enggak bantu. Ini tuh kayak yang ada di apa gitu ya guys ya. Captain America bukan. Toy Story ini mirip ya guys ya. Oke, kita bakalan ke atas. Ini telat nih. Ah, enggak asik. Wah, enggak bisa. Gimana tuh? Kurang tinggi ya kayaknya guys. Kurang tinggi apa Nafisa kurang tepat loncatnya? Kita coba lagi ya guys ya. Let's go guys. Agak delay. Tuh kan, jadinya kan aku hampir jatuh. Wah, nice, mantep, hoki ya guys ya. Let's go. Wah, nah naik lagi. Ya, lagi. Belum, kurang. Harus sambil loncat kah? Hingga nyampe loh. Ayo, ayo. Ih, ini nggak sampai. Nah, ada ngestak nih. Guys, kita bakalan lanjut lagi. Ya, akhirnya bisa ya guys ya. Setelah dari tadi tuh gak bisa banget. Gak bisa-bisa ya guys ya. Terus ini kita lagi ada di ruangan yang kayak kita tuh dihipnotis gitu loh ya guys ya. Di sini tuh ruangannya gerak, muter-muter begitu guys. Hitam putih ya guys ya. Ini sih kayak gimana ya, vibesnya tuh kayak serem banget kalau menurut Nafisa. Soalnya Nafisa kalau lagi sakit mimpinya tuh suka gak jelas kayak gini nih. Hitam, putih, rapi, kusut, kayak gitu ya. Itu tuh bikin serem sekali. Siapa yang pernah mimpi kayak begitu? Aku! Jatuh lagi. Guys, let's go. Warna-warni. Oh, di depan sana kayak ada portal lagi ya guys ya. Apakah ini menyambungkan kita ke suatu tempat lagi? Kita bakalan langsung aja loncat lah ya. Let's go! Bantu, bantu. Wah, kita ada di mana? Wah, perang ya ini aku nih sama dia nih. Sini aku nggak takut. Mana nih guys? Apa sih snipernya ya? Snipernya mana? Tuh dia kayak lagi garuk-garuk kepala, pusing apa gimana sih? Mantap, tinggal dipencet-pencet gini doang guys. Di mulutnya nih, makan nih matanya supaya dia nggak bisa ngeliat ya guys ya. Dia robot ya. Awas tuh lasernya. Langsung meninggal. Kita kena lasernya ya guys ya. Mana ini cara menghindari lasernya? Oh, tapi tetap nyawanya itu setengah guys. Mungkin karena emang sengaja kita bakalan bisa mati ya guys ya. Jadi di seperti itu kan. Kalian ngerti nggak? Tidak mengerti. Ini langsung mati. Kita di one hit ya guys ya. Bang, jangan bang. Oke, please. Itu portalnya ya guys ya yang tadi. Bang, udah bang. Let's go. Oke, itu dia masih diam-diam bae. Ngopi apa ngopi? Let's go bawa. Nah, dapet nih. Ayo, sini, kejar saya. Udah, bang. Please, bang. Jangan kejar aku, bang. Wah, mati kita nih. Kena one hit. Nice, ya cukup banget. Oke, udah berhasil nih. Terus kemana lagi kita nih?
Oh, portalnya jadi biru. Let's go. Kita kesana. Portalnya dari merah jadi biru. Apakah kita bakalan kembali ke dunia kita, teman-teman? Mari kita lihat. Kita bakalan kemana? Oh ya guys, ini juga ada N4B World ya guys ya. Ini ada chatnya deh. Danis dari Kanada katanya ya. Buset. Ya banget. Ayo ayo, sini kak. Oke, lari. Melarikan diri melalui hutan. Nah dia itu suka join Nafisa guys. Kalau Nafisa lagi main gabut gitu. Dari Kanada katanya ya guys ya. Wow, jauh juga ya. Jauh banget malah. Let's go. Kita bakalan lari aja. Di sini ada jamur. Jamur-jamurnya tuh warna biru guys. Let's go. Iya, loncat. Pelan-pelan aja teman-teman. Ada suara-suara tuh. Suara-suara apaan ya guys ya? Semoga aja itu suara-suara yang baik untuk kita teman-teman. Bukan suara-suara yang kita dikejar-kejar sama kepala itu. Kan kita udah kabur dari mansion. Ini selain mansionnya yang gede ya guys ya, hutannya juga gede banget ini. Tuh dari pohon-pohonnya segede-gede gaban ya guys ya. Ya sekarang kita harus lompat tuh. Di depan kita harus lompat ya teman-teman ya. Ya kita lompat. Ayo kakak Dennis kita lompat ya guys ya. Ija! Ini kolam yang tadi aku bilang hijau ya warnanya ya guys ya. Kita ke atas nih. Apakah kita balik lagi? Oke, kalau airnya hijau tuh di dalam gak kelihatan apa-apa guys. Cuman kelihatan hijau aja ya guys ya. Jadi kalau bisa kita gak usah ke bawah deh. Di sini aja begini gitu kan ya guys ya. Oh, tapi di dalamnya itu di dalam perutnya ada aku sih. Kayaknya sih udah mati terus aku masuk ke dalam perutnya kayak gitu ya guys ya. Kayaknya nih. Ayo let's go. Wah, serem banget ya guys ya bapak-bapak mansion ini. Aduh, gak sampai-sampai lagi. Aku udah gak mau lagi berenang di kolam lumut seperti ini. Tapi kolamnya indah sih kalau menurut aku walaupun berlumut gini. Cuman kayak suka aja gitu liatnya. Estetik. Oke, okay, let's go. Kita kesana guys. Wow, kita beneran menang dong. Widih, itu ada karakter Nafisa ya guys ya. Yeay. Terus kita juga kayaknya bisa jadi karakter dia gitu guys. Wow, oh ternyata ada waktunya ya guys ya. Oke, okay, aku berapa detik aku gak tahu guys. Yuk. Wow. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, bye.